Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung lagi dengan topik chapter yang sama, chapter Brakes and Clutch, yang kita dah di bawah clutch. Dan kita dah kita dah tengok sikit hari tu pasal intro sikit pasal disc clutch, okay? Pasal dua jenis teori, sebelum kita terus kepada disc clutch tu, in terms of equation dan apa tu, benda-benda yang berkaitan. Kita dah tengok sikit ada dua jenis teori yang kita akan tengok untuk clutch. Pertama, teori yang pertama, kalau kita boleh recap balik di atas ni. So kita ada dua assumption. Yang pertama kita panggil sebagai uniform pressure, okay? Yang di sebelah kiri kamu tu, okay? So pressure di atas permukaan yang bersentuh, okay? Sebab di sebelah ni bila kita bagi attracting force, akan make dua benda lah ni, okay? Satu adalah disc pada input dan juga disc pada output. So bila ada disc pertembungan, ada contact force, of course dia akan ada contact force. Dan pressure yang akan develop di bahagian contact force tu adalah, distribution dia adalah sama. So untuk case ni, di bahagian kiri tu uniform pressure, so pressure tu adalah sama di atas permukaan tu. Tapi untuk case uniform wear, pressure distribution dia adalah berbeza. So P maximum akan berlaku pada kedudukan D kecil ataupun inside diameter, dan outside diameter akan berlaku minimum pressure, okay, untuk case uniform wear, okay. Tapi kalau kita tengok wearing punya condition, okay, kalau kita tengok uniform wear yang di sebelah kanan tu, so kita boleh perasan that kalau kita tengok kita punya clutch system tu, kalau wear dia seragam, maksudnya itu adalah uniform wear punya. So maksudnya kita boleh assume that clutch tu adalah uniform wear. Tapi kalau kita tengok wear tu adalah tidak seragam, bila kita sentuh tak seragam, okay, maksudnya dia adalah kita kategorikan sebagai uniform pressure punya teori. Kita boleh buat assumption macam tu. Okay. Dan kedua-dua ni adalah berdasarkan condition clutch tu sendiri. Kalau kita kategorikan sebagai rigid clutch, kita consider sebagai uniform wear teori. Dan kalau kita consider clutch itu very flexible sedikit, okay, so kita boleh consider sebagai uniform pressure assumption, okay. So dua jenis teori, okay. So hari ni kita nak tengok yang pertama, okay, yang mudah sedikit lah, benda pun tak mudah juga, okay, yang kita panggil sebagai uniform wear disc clutch, okay. Alright, so kita consider that clutch tu, okay, dia akan wear secara seragam, okay. So sebenarnya wear ni dia dependent on apalah, ni kalau saya boleh tulis, so wear, W tu adalah wear, bukan width of apalah, bukan width of semua tu, mana ada width pun dalam ni, okay. So W ni adalah case wear. So wear ni sebenarnya adalah dia adalah berkadar dengan pressure yang ataupun contact pressure yang dikenakan ke atas permukaan disc. So dia bergantung pada pressure, dan juga dia bergantung juga kepada velocity lah. So lagi tinggi velocity, lagi tinggi ataupun lagi cepat benda tu wear, lagi tinggi pressure yang kena ke atas permukaan tu, lagi cepat benda tu akan wear, okay? Lepas tu kita boleh tulis perkadaran macam tu. So wear adalah berkadar terus dengan pressure dan juga velocity, okay? Alright, dan kita tahu untuk case velocity yang membulat, contohnya pada case clutch ni, so dia berpusing pada satu axis. So kita boleh define that this velocity sebenarnya, velocity yang ni. So velocity tu adalah, kita tahu dalam dynamic kita belajar, dia adalah R kali dengan omega. R tu adalah radius, radius daripada pusat bulatan yang kita quantify. Dan omega adalah kita punya apalah, rotational speed, dalam radian per second lah. So kalau saya replace this V ni ke dalam equation wear tadi, so saya boleh tulis wear ni adalah berkadar terus dengan P R kali dengan omega, okay? Dan usually di dalam benda ni, okay, di dalam sistem ni, omega ni adalah sentiasa sama, so maksudnya speed ni, okay, sebabkan dia akan berpusing pada satu pelajuan kan, so sebenarnya speed dalam sistem ni, okay, omega dia adalah constant, it's a constant number. So since benda ni adalah constant, okay, so kita boleh let's say sebelum saya jadikan, saya tahu dah benda tu constant, so let's say saya jadikan dia dalam bentuk yang proper sikit, wear ni. So let's say saya jadikan bentuk equation sikit. So wear ni sama dengan
Rasa saya namakan 1C, 1PR omega. Dan since saya tahu that omega ni adalah satu nombor yang constant, okay. Let's say saya grupkan jadi satu constant yang baru yang saya namakan C2 adalah C1 kali dengan that omega lah, sebab dia adalah constant number. So kita tak major constant ni, kita tak berapa kisah sangat lah. So sebenarnya where ni adalah okay, where ni adalah sama dengan okay, C2 kali dengan pressure kali dengan radius. Okay, so since benda ni adalah salah satu constant, okay, so kita boleh buat satu relationship. Kita pun dah belajar dalam calculus ni, so kita boleh tulis bentuk macam ni. Okay, so P daripada bentuk atas tu kita boleh tulis dalam bentuk macam ni So P1, okay, R1 sama dengan okay, P2 R2 lah So P2 R2, okay. So ni antara relationship untuk case kalau kita tak dapat solvekan satu equation, kita boleh jadikan dalam bentuk persamaan macam ni lah So P1 R1 hasil darab P1 kali dengan R1 sama dengan P2 R2, okay. So let's say kita tahu ada dua condition sebenarnya sebab kita ada dua jenis size kan So pertama adalah size yang D kecil ni, dan yang kedua kita ada size yang D besar ni, okay. So let's say kalau kita replace something, so let's say saya replacekan let's say saya namakan R, okay, R1 ni okay adalah RI, okay adalah inside radius untuk case yang tu, dan R2 ni saya namakan dia sebagai RO, okay, ataupun outside radius of the this clutch ni, okay, RI dengan RO. So maksud saya kat sini adalah sebab kita ada diameter tadi sebab dalam dalam ni dia cuma bagi diameter tapi saya define benda baru sikit, okay. Let's say saya define dia adalah radius lah okay. So saya measure dia daripada sini ke sini adalah saya punya RI tadi, okay, dan saya measure daripada sini ke sini adalah saya punya RO offset diameter lah, radius, okay. Alright, so since kita ada benda tu, okay, dan saya juga nak mention satu benda juga. So P1 untuk kes ni saya namakan dia sebagai P pada apalah pada inside pressure yang occurs dekat dekat kedudukan inside diameter tu, dan juga P2 ni saya namakan dia sebagai pressure yang occur dekat outside diameter. Okay, so let's say saya replacekan semua definition ni ke dalam equation yang saya petak ni, okay, yang ni. Right, so saya masukkan ke dalam tu, contohnya pertama adalah PI, ini jadi RI, okay. So ini adalah PO RO. Cuma isu dia sekarang ni saya tak tahu berapa yang mana satu yang besar, mana satu pressure yang kecil lah, So mana satu, apa relationship antara pressure dengan radius untuk kes ni. So let's say kalau saya nak tahu berapa PI saya contoh, so PI saya tahu adalah, so saya rearrange balik equation ni, so saya tahu dia adalah PO RO divided by RI, dan saya tahu dekat sini okay, nilai RO ni adalah of course outside diameter ataupun outside radius adalah lagi besar daripada nilai RI. So kalau saya tengok ratio ni antara RO dan juga RI ni, so saya akan dapat that RO dengan RI ni adalah lebih daripada nilai 1. So berdasarkan ni okay, so since RO RI ni lebih daripada 1, maksudnya kita boleh simpulkan that PI ni adalah lebih besar daripada nilai PO lah. Sebab tu bila kita tengok teori hari tu, okay, teori uniform wear tu, so maximum pressure tu adalah paling tinggi di bahagian D kecil lah, di bahagian inside radius, okay. Okay, so ni sebagai proof dia kenapa inside pressure adalah lebih tinggi daripada tu, okay. So since kita selalunya bila nak buat design, kita akan consider benda yang critical di dalam design. So apa yang kita akan buat kat sini, okay, usually kita akan try untuk tu lah
Kita akan bagi satu parameter. Since kita dah tahu that at at r r equals to ri, okay, ataupun equals to diameter over 2. So kita samakan seperti gambar rajah tadi. So so kita namakan pi ni, okay, p adalah sama dengan nilai, okay, so kita namakan p adalah sama dengan kita punya pi, ataupun untuk kes ni kita namakan sebagai p maximum lah, eh. So p maximum untuk kes ni adalah maximum pressure yang akan occur di permukaan friction lining tu sebelum dia pecah ataupun break lah, eh. So bila kita design, kita akan tengok satu property, eh, property pada friction lining lah, eh. So di bahagian this tu sendiri, eh. Sebab this ni dia ada property juga, eh. So this this, eh. So lining ni, okay. So lining ni dia ada property yang kita boleh panggil sebagai P max, eh. So P max ni adalah maximum pressure yang boleh occur di atas lining, eh, ataupun saya tulis sikit. So P max ni adalah maximum, okay, pressure that can occur in clutch design, okay. So so dia adalah salah satu property, okay, yang kita boleh dapatkan property ini, eh, berdasarkan clutch punya design, okay. So see, kita dah tahu dah nilai tu. So saya rearrange balik equation yang saya guna expression yang sama macam tadi, yang lebih kurang. So saya boleh tulis equation tu adalah P, okay, adalah, okay, P kali dengan R, okay, sama dengan saya replacekan that P tadi, P max, okay, kali dengan saya punya D over 2, okay. Dan saya boleh rearrange this R tu, jadikan P sebagai pegang rumus saya untuk kes ni. Saya boleh tulis dia adalah P max, okay, D over 2 kali dengan 1 over R, okay. So sebenarnya pressure ni adalah adalah berkadar songsang dengan radius lah, eh. So semakin besar radius, semakin kurang pressure lah, eh. So kalau kita tengok pun di dalam uniform wear punya teori ni, so semakin semakin jauh daripada kedudukan axis of rotation, okay, so semakin rendah pressure, okay. So sebab tu kita panggil dia sebagai berkadar songsang, eh, okay, sebelum ni. Right, so ni adalah pressure distribution yang terjadi di atas uniform wear, eh. So pressure tu adalah adalah berkadang sosang, eh, dengan jarak radius, okay. So kenapa kita kena buat ni? So kita kena tahu some principle, eh, di, sebab bila nak derive ni, so dia berdasarkan principle uniform wear, okay. Alright, so kita dah settle yang yang pasal pressure yang berubah tu di sini, okay. Cuma isu dia sekarang, okay, macam yang kita belajar sebelum ni, kita kena tahu dua benda, kan, eh, untuk setiap clutch dan brake kena tahu dua benda. Pertama, kita kena tahu dulu apa dia punya actuating force, okay, FA, okay. So berapa FA ni yang akan kita yang kita nak cari ni untuk jadikan this benda ni ataupun device ni contact antara satu sama lain dan boleh transfer torque. Dan of course seperti saya cakap tadi, ada torque, so kita kena cari juga torque dia, okay. So yang ni pun sama, kita akan cari kedua-dua ni lah, eh, FA dan juga torque, okay. So let's say kita nak cari dulu untuk case yang nak cari apa dulu. Let's say kita cari dulu berapa nilai apalah, eh, berapa nilai actuating force, okay. So actuating force ni sebenarnya kita akan guna gambar yang sama seperti gambar ni, eh, untuk dirah. So So equation yang kita akan tengok nanti adalah berdasarkan this gambar rajah lah, eh. Gambar rajah yang sama je, okay. So kalau kita tengok kat sini, eh, untuk buat derivation dia, okay, tak seindah yang kamu sangka, okay. Alright, tapi let's see, like, kita nak buat sikit, okay. Contohnya saya ambil so ni adalah permukaan, eh. So kalau kita tengok this tu, so ni kalau belah kiri tu adalah pandangan daripada sisi. So kalau kita tengok daripada pandangan hadapan ni, so kita akan nampak dua size. So size D dan juga D, eh. So kita nampak seolah-olah macam bentuk plate lah, plate yang ada lubang di tengah lah, eh. Okay, so untuk derivation ni saya perlu ambil sedikit elemen. Contohnya untuk ni, elemen DR kat sini, okay.
pada kedudukan jarak R macam tu, dan dia rotate pada 360 darjah lah. Sebab saya nak cari berapa D area, sebab kalau saya tahu pressure yang occurs di atas pembukaan tu, saya boleh kira berapa contact force ataupun normal force, ataupun untuk kes ni dia adalah actuating force. Okay, so bila saya tahu nilai DA dan juga nilai pressure, saya boleh dapat contact force ataupun untuk kes ni adalah actuating force lah, yang acting di sini. Okay, alright. So sebab since kita dah cari tadi P, so P ni kita baru tengok tadi, P adalah P max D over 2 1 over R. So saya cuma pending nak cari nilai DA lah. So lepas tu apa kita akan buat, kita akan integrate benda tu, okay, dan kita akan dapat nilai actuating force yang kita mahu. Okay, so let's say kita try untuk solvekan benda ni, okay, menggunakan gambar rajah yang di sebelah kanan ni. Okay, alright. So berdasarkan ni, so saya boleh compute saya punya tu, saya punya FA untuk kes ni yang saya nak cari. Okay, so dia adalah basically adalah P kali dengan DA. So DFA ialah PDA, dan saya tahu that DA ni, okay, so DA ni kalau saya tengok daripada gambar rajah ni, so kalau saya tahu dia adalah, saya tahu panjang lengkuk S, okay, panjang lengkuk untuk untuk satu bulatan tu, dan kali dengan dia punya DR, so saya akan dapat luas DA ni lah, yang kecil ni, yang halus tu, okay, yang saya lorekkan sekarang ni di atas screen saya ni. Okay, so DA adalah SDR. So kalau saya replacekan this, tapi sebelum saya replacekan DA SDR, okay, let's say saya kira dulu berapa S lah, So S kita tahu adalah panjang lengkuk, S adalah R kali dengan theta lah. Okay, so R theta, dan saya replacekan S R theta ni dalam equation ni. Okay, masuk dalam equation tu, so saya akan dapat DA. Okay, so DA equals to S. Okay, S adalah R theta, okay, DR. Okay, dan saya replacekan DA ni ke dalam equation ni pula. Okay, so saya akan dapat, so DFA sama dengan P, okay, theta, okay, R D R. Okay, so P theta R D R. Okay, ataupun saya boleh replace terus, sebab kita tahu that untuk kes ni, so theta ni adalah 360 darjah. So since kita tahu untuk kes ni, theta untuk kes ni adalah 2 kali pi lah, so 2 pi adalah 360 darjah. So saya boleh replacekan theta ni ke dalam equation ni lah. So kalau saya replacekan benda tu, so DFA ni saya boleh dapatkan nilai dia adalah P, okay, 2 pi, okay, R kali dengan DR lah. Okay, so ataupun saya tulis dia dengan lebih cantik sedikit. Okay, so DFA, okay, adalah sama dengan, okay, 2 pi kali dengan P, okay, kali dengan R D R. Okay, so ini adalah saya punya first equation. Let's say saya store, simpan, kita sebab kita nak gunakan nanti untuk teori yang kedua nanti untuk uniform pressure. So let's say saya simpan dulu kat sini. So let's say saya namakan ni adalah saya punya equation equation 1 saya. Okay, this is my first equation lah, Okay, so apa yang saya akan buat selepas ni, okay, so untuk dapatkan nilai actuating force ni, saya replacekan nilai P yang saya dapat daripada equation yang ni sebelum ni. Okay, saya masukkan nilai P tu ke dalam equation ni lah, equation 1 saya, So let's say saya replacekan dengan benda atas tu. So DFA, okay, adalah 2 pi. So P saya tadi adalah yang tu tadi, P max, okay, kali dengan D over 2, okay, kali dengan 1 over R, okay, kali dengan R DR ni lah. Okay, so kalau kita tengok ke sini, saya macam boleh cancel off yang ni dengan R ni. Okay, so saya cancel off tu, so saya dapat DFA saya, okay, adalah, okay, pi P max, okay, D, okay, tu, lepas tu D
Okay. So tu saya punya DFA sekarang lah untuk case uniform wear. So bila saya implement pressure tu adalah tidak sama daripada D kecil sampai D besar tu, so dia akan jadi equation DFA tu jadi kecil macam tu. So untuk dapatkan full FA tu, so kita perlu integrate lah. So okay, so let's say kita integrate. So untuk dapatkan nilai FA, so saya integrate this DFA ni, okay, dan saya integrate this pi, okay, P max, okay, D, okay, saya integrate dia daripada D kecil, radius dia, D over 2 radius tu, D kecil punya radius kepada D besar, outside diameter punya radius, okay, D, R lah So bila saya integrate benda tu, so basically saya boleh dapatkan nilai tu lah So pi, P max, okay, D. So saya dapat dalam ni basically adalah so dapat tu kita dapat R, so dia adalah kamiran tentu kan. So D2, D over 2. So saya replacekan that one dengan yang tu, nilai tu. So masukkan nilai tu ke dalam equation ni. Okay, so saya akan dapat D over 2 minus D over 2. Dan saya faktorkan setengah tu, so saya akan dapat FA adalah separuh pi, okay, P max, okay, D, okay, so saya buat dalam kurungan D minus, okay, so ini adalah equation actuating force untuk kes yang uniform pressure. Uniform pressure pula. Uniform wear. Okay. So untuk uniform wear, so kita boleh kira actuating force menggunakan equation setengah pi, okay, P max, okay, kali dengan D adalah inside diameter, dan kita tolak D besar adalah outside diameter, okay, dan D kecil adalah inside diameter. So FA adalah yang tu. Okay. So kita boleh dapatkan nilai FA menggunakan equation ni lah. So ini adalah untuk case yang kita panggil sebagai uniform wet. Okay. Alright. Okay, so itu cara nak derive dia, macam mana kita dapatkan nilai itu. Okay, dan yang seterusnya saya nak tengok juga in term of apalah in term of torque juga sebab FA dah dapat. Usually bila kita apply FA ada contact akan generate that yang torque tu. So bila torque tu generate, so kita nak cari juga nilai torque lah so tok pun basically idea dia lebih kurang sama macam yang kita tengok tadi. So let's say saya copy balik gambar rajah yang lebih kurang sama macam tadi. So saya pastekan di sini. So untuk case ni pun sama, cuma sekarang ni disebabkan oleh ada tok. Contohnya kalau saya bagi sistem ni bergerak dengan satu pusingan, okay, let's say dia pusingan dengan satu arah macam tu, okay. So dia pusing pada arah tok macam ni. So ni arah torque tu. Then of course bila ada pusingan tu, dia mesti ada some friction yang terhasil. Okay, sebab benda tu sentuh, ada normal force. Dan sebab kalau normal force akan ada friction lah. So friction akan terhasil pada arah yang opposite direction dia. Okay. Dan nilai dia adalah friction coefficient kali dengan nilai DFN. Untuk case ni, since FN dengan FA tu sama, so saya boleh tulis sebagai DFA. Okay. Dan kali juga dengan dia punya R lah So since dia ada radius tadi, so saya kena kali dengan R lah So R kali dengan FDFA sama dengan that torque tu lah So let's say kalau kita ambil summation of torque equals to zero pada pusat bulatan ni, let's say kita buat benda yang sama macam tadi, okay. So bila saya buat benda yang sama macam tadi, okay, saya ambil summation of torque pada point O equals to zero. So apa yang saya akan nampak di sini adalah, yang pertama saya akan nampak positive torque. Okay, cuma sekarang ni saya terpaksa tolak di situ, okay, untuk nilai R. Okay, R FDFA, F friction coefficient, DFA adalah yang saya perlu cari sama dengan kosong. So let's say saya tulis untuk case ni DT dulu, okay, sebabkan dia adalah small increment. Okay, so okay macam tu. Alright, sebab saya tengah solvekan untuk case ni adalah untuk small infinitesimal element lah sebab tu saya kena ada DT tu
kalau saya nak dapat total top, apa yang saya akan buat, saya perlu integrate lah untuk dapatkan nilai tu. Okay. Alright, so ni cara nak derive lah. Okay. Macam mana kita boleh dapat equation tu. So jangan risau untuk subjek kita, untuk case yang yang biasa kita tak derive lah, kita hanya nak apply saja. Okay. Alright, so so since saya dapat benda tu, so saya boleh rearrange balik equation ni. So dt basically adalah r f okay, d f a. Okay, so ini adalah kita punya equation. Let's say kita kita try untuk untuk apa? Untuk kita kita apalah? Kita store benda ni dulu dalam satu equation. Let's say saya namakan ni adalah tapi sebelum saya store benda tu, okay, let's say saya replace dulu DFA ni, equation 1 saya, ni nampak ni equation 1 ni, saya replacekan DFA ni ke dalam equation yang kita baru tengok tadi tu lah. So let's say kita masukkan, okay. So bila saya masukkan, so DT R F, okay. So DFA kita tadi adalah mana DFA kita ni, 2 pi PR DR, 2 pi PR DR, 2 pi PR, ataupun kita terus replace yang ni pun dah ok dah, DFA ni pi P max D DR, so kita ambil tu pi P max, ok, so pi P max D DR, ok, pi P max D DR, ok. Okay, so let's say saya storekan ni dulu. Okay, so saya namakan yang ni adalah equation 2 lah, sebab saya nak gunakan nanti, saya tak nak derive benda yang sama banyak kali nanti. So let's say saya namakan ni adalah equation 2 saya. Okay, ni yang saya akan gunakan kemudian nanti dalam derivation untuk uniform pressure nanti. Okay, so ni saya punya DT tu. Okay, DT adalah RF pi P max D DR. Okay, so untuk dapat total torque, apa yang saya akan buat, saya akan still saya kena integrate jugalah, so untuk dapat torque, mesti saya kena integrate this DT. Okay, dan saya akan integrate this one lah, so benda yang constant adalah kat sini adalah F. Okay, saya ada that pi, okay, P max, okay, F pi P max, dan D ni adalah constant, dan saya integratekan this R terhadap DR, okay, daripada D over 2 kepada D over 2 yang besar, kepada radius inside diameter kepada outside diameter. Okay, so since kita dah ada benda tu, so saya boleh integrate benda tu. Okay, so T adalah saya cantikkan sikit, pi F, okay, pi F P max, okay, kali dengan D. Okay, macam tu. Dan saya saya integrate benda tu. So saya akan dapat R square divided by 2, dan saya integrate dia daripada D over 2 kepada D over 2 lah, macam tu. Alright. Dan let's say saya keluarkan, factorkan that half tu, so saya jadikan dia adalah setengah pi F P max kali dengan D macam tu, dan saya masukkan nombor tu, so saya dapat di sini adalah D kuasa 4, D kuasa 4 pula, D kuasa 2 lah. Okay, so D kuasa 2 divide by 4, okay, tolak dengan D kuasa 2 over 4 lah, okay, macam tu. Dan apa yang saya buat, saya keluarkan faktor 4 tu, dan saya akan dapat equation yang kita ada dalam buku tu adalah 1 over 8 pi F P max kali dengan D. So ini adalah D kuasa 2 minus D kuasa 2. Okay, so ini adalah kita punya equation torque yang kita boleh gunakan untuk case yang pertama ni adalah case uniform where this clutch. Okay. Alright, so kita dah habis dah untuk torque. Okay, so kita dah ada FA, dan kita dah ada juga torque. Okay, so basically kita dah habis lah untuk case ni. Okay, so cuma kita pending nak buat example lah, tapi sebelum kita buat example, kita nak tengok juga uniform pressure, macam mana kita nak derive benda tu untuk dapatkan kedua-dua equation tu lah, untuk FA dan juga actuating force. Okay,
Alright, so kita berhenti dulu takat ni. Kita jumpa lagi dengan uniform pressure disc clutch punya derivation. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.